Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dulu bosku. Subscribe apa cuma je. Mantap bosku. Enjoy the show. Sekarang hari kedua, pukul 1:30 hari. Tempat Chef masak. Ini dia, Mi Ipo. Mi Ipo Tukum Perak. Ya, aduh, Mi Ipo Tukum Perak, ya. Mi sanggoi. Ini dia, abang. Tengok kamera, abang. Oh, handsome, abang. Isi tuna dia, tuna. Isi tuna. Mi isi tuna, ha. Sempoinya dua-dua. Tu dia ni, geng gila cik. Gamer cik tak mati. Matahari baru tobit. Harap-harap sekejap lagi dia makan lah. Dia tadi pagi dia sejuk. Ayah, sejuk. Geli-geli. Orang utara panggil. Dia tak nak geli. Ya, tu macam. Kita makan dulu. Ha. Ini dia serba lengkap. Mi kuah. Ada apa ni? Mi kuah. Ni. Yang ni, yang mahal ni. Tongkoi. Ni. Tuna lah. Tongkoi apa ni? Tongkoi tu kayu. Okey. Tengok muka sikit, handsome. Balik abang kat bini. Abang baik, tukar biar abang sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah, masya Allah. Yang nombor 2 kan. Waktu sekarang pukul 1:40 hari. Padu. Baik, tak mengedi pun kalau roh ni. Gama. Main. Bawa main. Mantul. Orang Perak, yo. Steady ayo. JKN Mantul. Mantul. Maaf. Borah. Main sini. Nah, dulu angkat weh. Bawa main apa ni? Main tepi ni. Pukul dulu angkat boleh. Yo, oh. Mai dekat eh. Mai tu kita ambil kat tengah. Masaklah, cuci lah. Mantap. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Okey, hari yang terakhir. Ha. Ni sahabat-sahabat kita ni. Ha, semua tengah bersiap kereta. Yeah. Selamat menu pagi tuan-tuan. Sudah selamat. Tongkoi. Kalau tongkoi. Semua kuah sikit sawa. Ya, yang depa duk mengai belakang ni mengai kacang kecang. Kacang kecang dia. Kita makan dulu pagi ni. Tak maaf lah, kita okay. Kena makan awal sikit. Makan awal sikit. Pasal malam tadi kita tak makan. Kena. Sila. Hari ketiga di Tukum Perak. Kami masih lagi mencari secebis strike. Keadaan cuaca sebagaimana yang kita lihat, mendung sekeliling. Semalam kami dihujani dari pukul 12 pagi sehinggalah ke pagi ini jam 10 pagi masih hujan. Angin hujan. Kami masih lagi mencuba sedaya upaya. Inilah dia Mokji dan juga sahabat-sahabat Mokping tanpa non-stop. Mudah-mudahan ada rezeki kami pagi ini. Amin.
hari ketiga, hari terakhir trip bersama Pok G. Kami dalam perjalanan pulang daripada Tukum Perak. Kita berhenti sekejap di Unjam untuk mencari tambahan-tambahan hasil kami. Cuaca padu, 3 hari mendung. Tapi alhamdulillah sekarang ada strike. Kita tengok ada strike. Strike di sana. Putus. Tenggiri ni, Pak. Aduh, putus pula. Aduh, kita bau saja bercita-cita. Tu sana nampak kelihatan Tukum Perak. Sekarang ni tengah berusaha. Setelah bermandi hujan. Bermandi hujan dan bermandi peluh ni abang Din kita ni. Daddy, mantap Mandin. Mantap. Mantap. Ya, ni Syam. Syam janggut. Nah. Baik, Mia. Baik, Mia. Ha, makan dah. Ha, makan dah. Ha, ha, tenggiri. Tendak kita tengok. Abang Din ni lah. Kita ambil video dah. Okey, sabar Mandin, sabar Mandin. Ingat tuan. Ha. Pelan-pelan, dah main dah tu. Ha, ini mau kasi naik. Mau kasi naik. Jangan balas macam balas GT, jahanam. Pulun. Kuih ni. Mengedih pelarut. Eh, tapi tak mengedih tu pelarut. Kuih. Ikan baru. Eh, pelata A ni. Sekilo dia 18 eh. Eh, lain macam yang berat eh. Lawan tak? Lawan. Kejar ni. Ikan apa orang dia ni? Orang dia bertengah-mengah lah ni. Berhenti orang dia. Tengok orang dia ni dah beraksi dengan penuh kapasiti yang mana tenaga tak digunakan banyak. Ikan banyak orang katuk lah dapat kan. Oh, ikan boy. Sekejap. Hai, jangan. Duk sebut dia apa-apa. Panggil hak lelok ni. Kau cepat ni. Kau cepat ni. Kawan dah pulang habis meter tu. Tak terbang. Kenapa ikut telinga? Ni dah sampai ni. Kenapa ikut bungkak ni? Weh, besar mana ni? Weh, kasar ni. GT! Makan di Unjam. Andi lepas panjang mana Onin? Bawah. Oh, dia merah. Oh, putih ni. Macam GT je pun. Sangkut badan. Tengiri tua tu dia tu. Maju. Zat, tengok sauk ya. Kamu ni. Tengiri. Oh. Tengok. Tengok. Dekat rumah mana? Tuna. Yos. Kejar. Banyak. Ni rojak on the way. Rojak dah main. Ni abang ni dah. Dia buat rojak. Mantap. Basuh-basuh on the way. Dia. Tu dia ni. Dia pakai. Sayang. Kayu. Nasi kamu abang ni tadi. Pakai sayang. Dia muka ni. Menangis tu kalau ni. Kalau tak boleh habis ni. No. Lah. Habis depan tu. Kayu makan melicis. Pelak. Makan kutiau tengah hari ni, makan kutiau tu. Sayang lah, untuk cari bawah. Sambil-sambil mengai pun dah. Makan dah, ni dah. Mengai. Tu, dia belah air tu, cik lemak. Abang ni memang makan sedap lah. Banding lah. Habis. Ni dia, kayu. Nantapnya. Ni dia. Pasang pokok. Oh, okey.
Okey ni hamba nak buat pintu buat grey kan, nak buat apa mai cari dia. Ya anak. Ya ada am nama. Am nama. Minta nama. Amma. Syuru. Loop. Ah loop. Sambil tengok botol mau makan ni. Aduh botol makan. Mau makan. Nak. Balas dah. Balas. Ha. Ngih-ngih ya tu. Oya pegangkan teri yang kanek, pegang teri yang kanek lo, kanek. Oh teri. Songgo. Ini dah macam ni lah terbaik. Mantap. Sambil ni. Mantap. No mulut buat mikai. Hak ni cedok. Tengok oh ni. Organizer terbaik dan mantap. Macam ni. Sambil makan rojak. Makan rojak. Mikai badak, kotel badak. Orang-orang tu. Tunggu, orang. Ha. Kena. Mantap. Tu doktor. Doktor haiwan veterina. Tangkeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cerita sikit pasal trip kita hari ni. Okey, trip kita hari ni. Alhamdulillah lah. Kan memang kurang berasanglah. Yeah. Pada awal-awal dia memang kita teruk sikitlah. Ada angin, hujan. Air hujan. Alhamdulillah. Air pun sejuk. Aruh pun tak mana ada. Jijin jenuh. Tengah mati. Mati. Kopi lagi lah. Apam tak nak. Tapi alhamdulillah lah. Hasil kita nandah. Tapi ni kita tengok organizer kita ni. Organizer mantap. Organizer lah ni. Man of the match. Dia punya GT. On popping. 2:30 pagi. Tengah mata lagi. Tengah mata lagi. Bakat bangkit habis. Okay, sambung.
Alhamdulillah lah, hasil kita boleh juga lah. Ada juga lah, ada rezeki dah. Ada rezeki dah. Ini yang paling mahal tu. Tu, airbag tu, airbag sound tu. Airbag bawah. Kita pergi tengok badan tu. Pergi tengok badan tu. Kita angkat. Tu, airbag. Pergi tengok badan je. Biji bawah. Okey. Tung ni pun doyok kan? Ini pun ada. Tu, tengok tu. Ultralight tu. Jago-jago ultralight. Sama beraksi. Penuh. Baling strike, baling strike. Oh, dia tenggiri. Oh, tenggiri banyak. Banyak tenggiri banyak pada ni. Kecil pada, besar pada. Besar pada. Okey, cantik. Mantap. Nah, tungkuih baru panas-panas. Wah, panas-panas. Habis cair ais. Okey. Alhamdulillah, cukup kita. Jadi sekarang ni kita nak tanya sikit pasal ni. Ha ni kaun Pekasam ni. Special ni kaun Pekasam ni. Kaun Pekasam ni dia lokasi dia di Terengganu, Perak. Memang mantap lah Pekasam dia. Kita makan tajar dua kali trip dia main, dua kali dia tajar. Sedap oh dia punya Pekasam. Meleleh. Kalau nak order apa semua, nanti boleh order. Sekejap kita bagi contact number apa semua. Lalu kita nak tanya dulu dengan token ni, kaun Pekasam. Cerita sikit. Okey, kita kaun Pekasam. Kita beroperasi di Terengganu, Perak. Okey, kaun Pekasam. Kalau orang jauh-jauh kita boleh post, tak ada masalah. Kalau orang dekat, kedai-kedai ada jual. Dari Ipoh sampai ke Manjung ada jual. Luar dari Perak, ada kita pakai ejen je. Kalau nak direct pun boleh. Nak direct pun boleh. Nak direct lagi senang, pakai ejen pun boleh. Kita kaun Pekasam ada buat ikan lapam, rohu, loma, temperas, terbu, kepal, ikan sungai, terbakar, celawat, sepat, tenggalan. Halal-halal lagi kan? Kita buat masak daging ada, ikan tengah ada, ikan sebarau ada. Ikan sebarau ni orang dah kena ikan sebarau. Kena ikan angin tu, kena ikan angin tu. Dahlah duk sembang kena ikan angin. Tu dia. Tu nak muka. Okey, kalau siapa-siapa nak ni boleh order. Contact number ada pun sini. Contact number ada sini. Boleh order direct. Kita boleh post Sabah Sarawak boleh kita boleh post, tak ada masalah. Tak ada masalah. Berapa lama Pekasam ni boleh tahan ni agak? Okey, kita pakai vacuum sealer, vacuum pack ni. Ni boleh tahan sampai 6 bulan. 6 bulan noh. 6 bulan. Okay. Kita ada expired date sini. Ada expired date. Ada expired date ada. Okey. 6 bulan boleh tahan. Tak ada expired date. Dulu kita buat sikit buat ni. Pasalnya anak tekong gabur, kita tak pakai Pekasam. First day tu kita buat sikit semoga dua tu. Anak asyik keping tu cik. Tak makan Pekasam. Terbaru sekarang ni dia bawa kita pergi, dia bagi kita test Pekasam lagi. Balik kita repeat order pula. Lagipun dia seorang usahawan. Daripada dulu dia bekerja, sekarang dia dah full time lah. Dia sepenuh masa menjalankan perniagaan ni, Pekasam ni. Jadi elok lah kita support lah. Mana-mana yang berminat dengan Pekasam, nak try, boleh contact dari number yang kita bagi tadi. Sambil tu kita bantulah bagi dia berjaya, InsyaAllah lah. Ini siapa trip yang akan datang ni minggu depan ni? Ini kita tinggalkan tu orang kita ni. Trip minggu depan ni. Tapi tak tahu lah. Takut dia balik dia rumah. Kita tinggalkan tu orang ni. Okey. Kami dah sampai hari ini balik trip bersama dengan Moji dari Lumut, Abang Azhar kita dari Lumut. Okay. Alhamdulillah kami dah sampai dah ke sini. JT dah sampai JT dah. Lemak ni aduk jambatan. Kalau dah. Ni kalau dah. Ya, selepas mancing dia kita buat ni. Kita dah makan-makan menikmati ni.
Hasil-hasil ni hari ni. Pasti kita siap. Ni tokep kacang. Nanti kita masak. Ni buat cekanak. Tu bampian. Semua ada. Ni organizer terbaik dah mentak. Mendia. Tengok. Rasa makan. Merah elok. Apu lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, like, comment and share bosku. Mantap. See you in my next video.